Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Barat resmi dibuka. Sebanyak 614 atlet dari 14 kabupaten atau kota di Kalbar akan bertanding di 7 cabang olahraga, di antaranya bola voli, bola basket, sepak bola, tinju, pencak silat, bulu tangkis, dan sepak takraw. Pelaksanaan Popda ini berlangsung mulai tanggal 29 Juni 2022 hingga 3 Juli 2022. Berlangsung di Gelanggang Olahraga Pangsuma Pontianak, Popda Kalbar dibuka langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmiji. Orang nomor satu di Kalbar itu berharap, dalam pelaksanaan pertandingan seluruh supporter untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Sementara untuk para atlet yang bertanding, ia berharap dapat bertanding dengan jujur dan sportif. Thank you.